4-5 tahun lah. 4-5 tahun? Tapi cikgu tak namanya Cikgu Asri. Katung. Cikgu Asri dia lepas ke... Mak cikgu tu tu? Cikgu Asri mati juga. Orang kena tolak, orang kena buang. Kau dengar dia? Ya. Dia jual anak pelansak apa? Saya jumpa dia dekat... Dulu masa tu tak ada... Bukit Bunga tu tak ada apa dia panggil? Tak ada immigration kan? Sekarang dah ada. Masa tu saya jumpa lampu awu. Ingat siapa? Siapa? Cikgu Asri. Dia umur berapa tu? Cikgu Asri? Berbaik tak lah. Kalau muda-muda sikit lah. Orang sedap tembus sedap. Tembus sedap. Dia kerja pakai band jual jual macam-macam jual ni. Cikgu disiplin tapi dia tak disiplin pun. Dia meninggal tu. Dia balik ke Tanah Merah. Dia jeli dia kata. Cikgu ni, cikgu yang kukuh tinggi dia pun. Yang dia, saya jumpa di Pacar Putih. Itu Cikgu Dharma. Saya panggil dia Cikgu Dharma. Muka macam Dharma. Pelakon tu. Dia besar dah sekolah. Tu besar dah? Besar dah Pacar Putih. Cikgu Zawawi tak? Cikgu Zawawi. Oh, lama dah kata dua? Saya anak kata dua. Saya tahu apa tu. Awal 90-an kata. Anak ada sini ke? Ada, rumah. Tidur. Rumah? Rumah. Tapi itu buat Deng, nama Deng kan nama kau? Apa tak? Adik? Zah, ni Samsu. Samsu. Amnega dia hari ni. Cikgu juga orang ni tanya juga pasal cikgu. Saya wairah. Tapi saya sedap dengan cikgu. Tapi yang saya setujunya ada grup tu kan. Hak nak berlawan, hak whatsapp apa tu. Sedap saya. Ada kat abang ada tu? Tak ada, tapi dengar lah. Data tu, data dari YouTube tu. YouTube tu? YouTube. Basu kan, Dato' Ar-Razi apa kan. Dengan siapa lagi. Sedap lah. Saya ikut tu. Oi. Hari ni kata dia nak timbul dah balik. Dia balik. Aku kata aku orang wala kan. Benda ni sejak Mufti Negeri Sembilan kan. Mufti Negeri Sembilan membenarkan. Walaupun tak banyak lagi. Bila dia membenarkan, tidak mengharamkan. Dia orang berani buka pegang seorang-seorang. Dia mungkin Pak Ais apa saya. Sebab dia buat Negeri Sembilan ni. Dia yang nak kata yang Malaysia yang buat besar-besaran kan. Yang dekat Ahmadiyah tu. Dekat Ahmadiyah. Pada Negeri Sembilan Paru tu. Saya tahu ni pelik ni saya di Peti Pengembangan. Saya pun di pondok dia. Yang saya ikut tapi tak dengar dia tak jahit sidik apa-apa. Saya jahit sidik kan. Ada tu jahit sidik? Ada jahit sidik. Saya ikut. Saya tu orang yang virus sama saya tu. Saya tu supah maki pun hidup virus itu. Kalau dalam benda dalam WhatsApp group saya tengok cikgu. Kadang-kadang cikgu ni kata kau pelik lah aku cikgu ni. Layan buat apa kawan tu berbalik-balik tanya 3-4 kali. Gising tu. Tanya bersama. Tapi dia yang orang faham tu dia suka main tu yang faham tu. Aki apa? Ya, kau malah saya tahu cikgu ya. Kadang-kadang kata yang Olimpis tu. Itu bagus dia tu. Yang ni kan dia nanya dua juga. Bodoh awak ni. Saya basuh ni. Saja dia nak kau kat buah. Dia raut pun tu juga dah. Bentuk. Raut lah. Raut. Iman syok. Tengok cara. Iman syok dia raut. Masuk buah. Mana buah-buah aliran. Mati suka tidur semula ni. Raja Salman tu dah makat dah. Ya ke? Tak kecoh pun, tak dengar pun. Mahathir kata meninggal. Pun itu juga, takkanlah benda tu dia senyap sunyi. Tak ada, tengah belum lagi. Belum lagi? Kalau ya baik dah kecoh semua kan. Zaman datang ni, bukan zaman dulu. Tak dengar pun itu. Tapi harap dah salji dah. Ya. Tadi anak murid ustaz mana tau pagi. Dia kadari anak saya mandi. Saya dia benda ni buatkan ni benda ni. Saya ingat tahun 86 di Kelantan tu tadi tu saya ambil pengak tu. Lepas tu mati lah turun.
orang Kuang. Kuang Kelang. Itu juga nama Kuang. Ya, Tamania. 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 Sambung anak Saban dia. Yang dikatakan. Saya tengok rekod tak tahu lah kajian. Sebab universiti pun buat kajian ke. Kita dekat di Malaysia. Yang sekarang Tasik Biru tu Kuang lah. Kuang. Samania. Tasik Biru lah. Nama apa tu guru tu? Basir. Saya Basir. Basir. Betul. Dia ada Kelantan kan ni? Dia, dia pergi anak dia buat dia pergi banyak di Kelantan ada aman juga cikgu ada lagi hak saya putus hubungan kan baru cikgu Azmi cikgu Azmi ya. Jadi kau di Kuang tu saya bahasa tu dengan dia saya bermula tu kata di Kuang payah jarak payah jarak tu saya biru lah dia zikir dia keras sama ni dah keras tapi jenis tu ada dia kata gitu dia hentam betul. Dari Jaras, betul tepat sekali. Kutub Biru. Kundang-kundang. Dia timbul balik ni sebab Wahabi duk timbul. Kalau Wahabi tak timbul, tak timbul juga. Dia tak sejarah pun memang berlawan gitu ni. Haa, berlawan. Sebab dia nak hari orang awal, nak suruh Pak Ning. Kalau duduk senyap, tak ada kerja. Ya, betul. Dah timbul juga. Lepas dia tuduh macam-macam. Maknanya bukan puak sini je dah seluruh. Hak Allah Maha Mak tu meletup di Malaysia dulu. Oh gitu. Barulah meletup di belah Aceh ni. Oh tu kita garam tu je. Ha. Kita buat meletup dulu. Kita ambil gaji tak kepala. Tak hak kita tahu Allah Maha Mak tu Allah tu 2005 lagi. Tapi masa tu kita pakai kereta seorilah. Umur tak sampai 40 lagi kan. Sebab baru sore guru ada orang main mengesah baru kita berani. Dulu kita dah pergi sore. Keraton luar ni saya ingat orang puak dulu saya pun faham juga benda-benda ni ialah kita kata orang tadi mungkin semua orang boleh belum terima jadi kita slow sikit ya. Slow sikit tak uang kata dua ni enggak ada dia dia ada punya. Mula saya masa tu dekat dengan buku mengenai wali Allah kan. Haa. Itu memang juga tu. Haa. Macam Mustafa Ajasi. Ini tidak ada tu. Itu ada lagi. Tak pergi jumpa, tak jumpa lagi. Sebab saya tu luar sama. Apa ni? Dia ni di Tuan ni. Orang ni. Alah ke Maran. Maran. Nama Kelantan. Apa nama tu. Tepat. Dia lusuh saja yang orang sangat salah. Allah namanya apa. Saya ingat sekali. Dia terdekat ke apa dia? Dia Ahmadiyah ni tadi. Ahmadiyah? Dia tengok dia duk baca masa tu suruh Okey Abang. Okey Abang. Oh, selamat azam Mihan Siti Pak Habib. Dulu kita panggil ajar resak dia panggil set zikir juga. Dan memang nak kuat tu. Pokok zikir juga. Saya berhati-hati nak tanya sebab nak tanya di itu ada lagi tak? Ada tapi dah mati tok guru kan. Dia slow. Dia macam batu berganti dia tak ada. Sebab dia kata tak sesuai masyarakat. Sama ni Ahmed magic dia. Kalau rumah gegar rumah. Dia boleh cacat ke? Yang saya tengok di Kuang tu dah tak ada dah orang yang pergi ke pondok ni, ke pondok tu. Surau tu. Depan ni surau. Tak ada. Sebab saya tanya kemarinnya saya pergi rumah. Ya, malam tadi. Saya pergi rumah dia di kampung Gombak. Gombak. Dia tanya kan orang situ. Jahit dia tahu tapi yang Kuang tak kenal. Mungkin tu. Itu jahit pun kuat juga tak? Kuat juga. Masalah dalil. Tempat dia pusat rawatan. Oh, pusat rawatan belah kita. Tapi dia terima dapur pasal kita. Jabatan agama Islam pergi atas. Tapi tak kata keratum dia terjelantuk. Ada cikgu dia jelantuk. Tak kalah itu. Kadang tu saya tengah cikgu ya. Kadang-kadang dia tu. Saya ikut pengumuman tu. Kita YouTube kata banyak. Banyak.
Sejak yang sejaknya dah erik dah semua kan. Apa ni? Ah, tu tahu lah apa lah. No dulu. Ada dulu. Ada erik semua. Saya suka lah. Ha. Saya YouTube cikgu saya tak pernah tengok. Yang cikgu hantar tu saya tengok lah. Mana saya nak buka YouTube tidak? YouTube kadang-kadang kita dengar orang. Ha. Tak pernah tengok. Cuba dengar ada satu orang cerita dengan saya. Tadi abang cerita dia. Gambar awak masuk di cikgu di YouTube. Cikgu tu kerja dia kata aku. Saya tak tengok pun. Ada pun tahu. Kau cakap lah siapa-siapa saya ni. Masuk dulu. Bahaya rakam. Bukan saya. Bukan saya. Waalaikumsalam. Ada orang tanya. Ada orang salah. Jasmani Hashim. Ada tadi pun dia kata apa cikgu rakyat dia kata. Ada setengah tu tak sih. Macam baru ni orang Syiah mari. Ada Syiah mari. Dia mari dia suruh kita baik dia. Mana boleh. Dia buat Abu Bakar. Dia suruh kita tak Abu Bakar tepi. Dia terpengintik dia. Dia kata hak Haji Sa'ari kecek dengan apa Waiza kecek tak ada kena-mengena dia. Lepak kau. Sebab kita setuh apa al-baik lepas tu setuh kita apa ya hak Syiah lagu ni gini dia kena dia mana kita boleh buat Abu Bakar sanak kita apa kut Sena Abu Bakar Sena Ali pun ada juga tapi banyak terekat kut Sena Ali Abu Bakar nak siapa Andi ya. Tapi nak siapa Andi kut Ali pun ada. Cik Syed Nazir tu kau Ali. Dan cik pun ni saya nak arah tapi saya tak buat-buat lagi. Macam kita kata saya. Tapi mimpi tak kata mari. Tak ada. Tak buat tak sentuh pun dia lagi. Dan kalau mimpi pun dia terima. Nah, tak ada lagi. Tu ada. Orang Jawa Timur, perempuan tu. Dia yang buat dulu baru kita dapat kumpul maklumat. Ini saya kumpul maklumat. Kau buat daripada dulu. Dari kita tempat kita biar semua jadi sabar langsung. Malang. Tapi amalan dia sama je. Yang perlu sampai agaknya jadi gitu. Kita dekat-dekat dengan dia ke mana boleh jadi orang-orang kata pusu je. Amalan ni ha. Tidak ke mana ni. Dia tahu orang ilmu luah dah. Jaduk guru orang dia sebut-sebut. Kau tak lah bilik ke tu? Dia lain lah. Dia benda ni bukan ilmu cerita tak? Di Muhammad ni. Di Muhammad tu. Dia kalau kata amal dia. Dia barang tu kalau amal tu kalau tak amal. 3 tahun tak tentu lagi. Cuma sekat tahu tak tentu lagi. Dia panggil. Dapat ilmu cerita. Bukan lu faham. Dia sebab apa dia panggil? Dia sebab. Ha. Tapi kena kalau amal tu mungkin kalau kita usaha betul. Dalam masa sebulan pun dah dapat dah. Yeah, dia datang bantuan tu. Dia ilmu nane apa nane anak benih. Kamu sawi. Mungkin ilmu cerita. Cara nak menane. Ha. Hari duk cerita ni cara nak menane. Kita ni menane betul. Ha, boleh jadi. Ha. Beza gitu ya. Boleh tembesar-mesar kalau cara cerita. Tak ada habis cerita lah. Jadi apa? Saya tahu itu lah. Di macam ni lah. Saya pun cerita malas. Jadi gini cikgu. Saya pun cerita malas. Banyak perangai di sini pun. Jadi kali-kali kalau saya dah buat tu, tu mesti kurum semua lah. Mana tak tahu. Kena kopi. Saya suka dapat kena kopi. Ada je pun ada keluar. Tapi ada ke orang untuk saya fikir ke tu yang kita... Tu orang saya ni mak singkat lah. Dia tak payah betul apa. Sebab kita tu sekali dah. Sekali terus. Tak ada tu dah. Tapi mula tu hak beri hak amal tu lah. Hasil mungkin hasil tu kan. Tapi bila kita faham hari tu kan. Tak ada benda lah kepada kan. Sekapur dah sekali semua. Dia dah kenal tak apa kami, lah. Kami, pun ni Aziz Royak lah. Napa apa jalan dalam hutan biar kita tepuh dengan pokok maknanya tak ada orang lain kita dia kenal kat ikut pandamu nak buat apa gitu dia kenal tu lah susah ni cerita nak ada panjang ni pendek kan kita sedang ada orang tanya saya ingat seorang
hak hukum mengucap. Kerana kata sekali sebanyak. Betul tak? Imam-imam yang empat lah. Ada yang sebanyak sekali je. Sekali je harus rajin. Dia kata lain-lain betul lah juga. Kita mengucap. Kau syahadah? Haa, jam syahadah. Ada sekali je lah. Dia menyaksi sekali. Oh, menyaksi sekali. Dia kenal, dia suruh kenal. Dia suruh kenal. Tapi kalau berbeza dengan kau ni, banyak yang lain tu tadi. Kerana dari sudut-sudut banyak tu juga cikgu. Jadi kalau nak jual-jual apa, panjang. Kita nak kasi reka-reka. Ada siapa, guru cikgu. Mana yang menghantar saya cerita buat saya tu? Kan? Tak pandai sebab kita. Saya dah dengar. Keluar daripada YouTube, dia orang hantar grup kan. Saya tengok, saya rasa grup Allah Muhammad tu katanya. Siapa dia yang hantar grup itu? Tak well, tu sudi saya masa remaja tu. Tuan Muhammad. Tuan Muhammad kata dua tu. My notion tu apa kan? Allah Muhammad. Allah Muhammad. Dia bagi tu dulu. Dia bagi tu dulu. Mana kalau kita tak duduk sedu, tak kena lagi tu dah. Jauh kan lagi nak. Kalau orang tak mengaji, dia ingat dua orang. Padahal di batin ngaji jasa. Ayat kata musuh tu lah. Dia kata dua tu. Cari mencari ni yang ada. Nah, air kata. Ada kisah leh. Waalaikumsalam. Atan. Atan. Atan ambil banyak dengan saya. Di kedai tu. Atan mana? Di ate apa kerja for hilang tak kerja apa hutan ni kerja hutan ni di lama dah dia ikut saya masa saya duk ngajar kat tunai orang duk kata saya sesak tak pasal saya tak kecek akan tu ikut ate tu apa isteri dia tu sekali dengan saya kat tunai bini dia tu ngajar apa pergi for sana lagi kata sesak. Mula-mula saya positif. Masa tu tak kecek kata sesak dah. Aku kecek, aku tak kecek berkata sesak. Aku kecek tegur. Kecek tak berhenti mudah. Macam ni lah main bola. Wui sikit-sikit kat merah. Baik wui patah kaki tu pun tak. Puas hati. Tubik padai pun. Dah orang buat pasal tak suka je. Dia nak siasat apa video kita jelas dah itu ya. Sekarang ni dia macam orang apa ugamutnya YouTube banyak pun. Dia tengok video kita. Dia tengok baca videonya. Cuma saya ingat dulu tahun 80-an lagi masa tu di buat saudara saya dia pada hutan. Saya tak nak siapkan dia. Orang kata dia sesat. Dia hantar orang ugama hantar okay. Balik saja. Tak ada rezeki ya. Lepas tu drama, buat drama. Apa, Guru Yayo tu? Oh, Guru Yayo. Guru Yayo tu dia tuju di Batu Pahat ke? Di Laksamana Raja? Di Batu Pahat. Orang Alam mungkin yang tuju. Batu Pahat? Batu Pahat suka yang balam boleh? Haa, Batu Pahat tengah anak-anak ni. Orang Kelas tu kan dua orang terlibat. Itu. Arwah Gali. Ya, Saat tu. Tarekat ke apa tu? Batu Pahat? Di Tarekat. Tarekat? Haa. Ya, dia belajar suruh Batu Pahat. Yang keratung ni, dia pergi grup di Bukit Mandi. Tak pasal apa dia pergi Sungai Balai Polis pula? Bukit Mandi. Dengar juga tapi tak silap. Pasal apa dia Sungai Balai Polis pula? Sebab dia Sungai Balai Polis tu, semasa itu polis ni menjalankan kerja tidak apa nama ni, tidak mengikut jalan yang betul. Ya, macam mana tu di atas Allah Muhammad tulis. Kemudian tu berserta mana tak ada kan? Maka dia kena jihad lah kononnya tu. Gali lah cerita dulu. Dia agresif tu. Arwah Gali meninggal lagi. Dah dia, 80-an dia. Tekak apa dia tu? Saya tak tahu. Dia sebut saya lupa dah. Apa nama ni. Kemudian sebelah rumah dia tu. Siapa nama sebelah rumah ayah mentua Webby tu. Apa nama dia? Saat. Saya ingat masa saya belajar lagi, masa Seremban. Saya jumpa tu guru yang mengajar dia kena lelah meninggal. Dia tarekat Kadiriyah. Oh, saya jumpa tu. Kadiriyah. Dia duduk Bukit Cina. Bukit Cina? Cina. Saya tak ada yang tu. Bukit Cina mana? Kelantan ke mana? Di Melaka. Melaka? Bukit Cina lah Melaka ni. Bukit Cina. Bukit Cina Melaka. Kelantan macam tu Bukit Cina.
bandar kena sekarang. Jadi dia amalia dia biasa dah. Jadi dia ni dia tak satu sangat. Jadi dia amalia, amalia hendak berlaku begitu ni. Selawat Azmi yang setiap kabe. Kalau yang saya tahu lah, saya kalau Tamaniah ni Tabrijiah. Selawat ni. Selawat Tabrijiah. Oh, dia tu. Tahu tak ada dah tu. Oh, ada dah. Dia dia mati. Kalau kalau Watiyah sama dengan apa Tijani, selawat tu. Selawat Umi, Selawat Umi ada ke? Lama kita tak buat Qalwatiyah, kena buat lah esok. Cik guru Adil je. Adil ni emak. Adil bama. Malam ni tak buat Adil. Sibuk. Balik lagi. Kalau cakap dengan orang malu tak baik buka rasa. Saya sama semayam malah. Tak. Takkan saya kata boleh tak semayam malah. Ada ke sikit, ada ke juga lah. Tak kena, pada tak rasa. Dia rakyat tak wajib tu, memang pakat teruk lah. Kalau rakyat malah tu lain. Maknanya, dia masih pakai wajib. Dia tak agak tahu macam, dia leka tu. Tapi bercerita tu, oh memang lah. Itu malah. Lepas tu bila malah saya tu, tak ingat. Tapi kan cikgu dia tak ingat. Kau tanya ni, tak ingat ke? Aku tak ingat. Tapi kalau sebut, saya tahulah ayah. Saya mula sedap sikit kapuh dengannya. Lepas main-main buah lama ke tak, kita dengan guru tak ada payah kan. Dah guru payah juga. Cuma saya nak, cuma rapat ikut dia jauh ikut seminar dia. Dia dekat cekat kan. Hak ni 9 ni apa. Dia. Apa nak nak beritahu ni. Tak boleh nak beri tumpuan lah. Tak beri tumpuan. Tapi saya baca macam kitab apa? Kitab ni Hak Iman Zadi ya, saya baca dulu lah. Pasal Iyak Lumidin. Minta apa ni air suam. Air suam segala. PAP ke? Sudah baca pusat kat Mafreh ke? Ni apa? Pasal Nuri Alam Nurun. Haa, Nuri Alam Nurun. Miskat Al-Anwar. Oh, Miskat Al-Anwar. Eh, tinggi kita tu tu. Tak tahu kecil tepi lah. Tapi saya masa muda, saya faham lah sedap. Sehingga kita macam, okey, baru tahap lain kan. Kita pandang lain dengan yang biasa. Saya sendiri faham cikgu. Jadi tak ada orang lain. Tapi saya semak lah dengan lain-lain apa itu. Tapi kita lain lah. Saya baca kitab kau tu Sirat Asra. Baca bab pertama letak. Lagi. Tinggi lah je. Oh, begitu dia. Okey, terima kasih. Dia nak cari tu. Kasi. Oh, Sirat Asra. Tapi dia tak ada hak cari. Rumi. Oh. Mana pergi. Sirat Asra saya ada beli tu. Kasut Asra. Sirat Asra kalau di Kelantan ada. Ke bawah Kelapa. Jarak Jabar Awah. Jabar Awah. Ya, kalau nak mudah cari, kita tak lama ni pergi kat pondok. Minta dia orang belikan. Dia ada tempat dia yang boleh buat. Ada. Jabar Awah. Kalau kita beli, tak jumpa. Dia orang carikan. Ya. Sini ramah lagi orang kita rakyat. Ya, kira-kira. Tak guru ada. Saya dah tunggu kalau buat orang kata jemaah yang buat seminggu sekali kan yang boleh yang sah. Sebab sekarang ni buat nyuruk-nyuruk. Jadi jadi orang cakap macam-macam. Saya tengok tak hidup ke tu lah. Kita suka mengatik ni. Kalau jumpa, saya semangat. Sebab ada surau je lah. Surau buat perjumpaan dulu sekali je lah. Itu ujian kau mana cikgu? Ujian lagi. Ujian ada, mesti ada ujian. Oh ada. Pada saya rasa buka. Ujian dia mula-mula dan lama kali. Dia mesti uji bagi dia. Dia nak tengok kita setiap ke mana. Dia uji. Sebenarnya itulah salah satu kunci SMA. Kita pula banyak buat perangai. Ujian dia takut datang ujian yang yang perangai kita buat tu bukan ujian, kita mencari. Mencari sampai kena lah kita. Kita kan bawa ujian sebenarnya. Eh, saya kan buku-buku. Kita tu juga dah. Eh? Kalau nak cerita ujian, cerita buku hasil tu juga dah. Tak kena cikgu. Siapa? Taubat ke taubat juga saya. Taubat.
Itu dia. Ujian kita jadi perangai itu tahan. Ujian yang boleh mengaibkan kita. Nah, tapi kalau baca cerita, ya itu tak, yang takut tu. Nak basuh ujian, nak main juga ujian pun. Ya. Eh dah. Ya. Tahu apa? Kau nak jaga? Dia. Maknanya kena selawak. Jadi selawak. Daripada selawak tu ia kena betul balik kita. Macam Ustaz Nazrul kata. Walaupun orang itu tak solat, dah. Apabila dia rajin selawak, ya. Automatik selawak dia akan betul. Betul dia. Jadi solat. Memanglah. Sebab puji Muhammad tu tadi. Yang tu kita akui lah. Sebab tak ada amalan dah. Yang Ta'ala maknanya orang yang Ta'ala isap ke? Solat tu Ta'ala isap lagi. Kalau selawak dia tak ada dah. Jangan kecewa lah. Comel lagi tu. Saya bukan kecewa. Saya rasa apa ni, dipanggil bila aku ni, bila aku nak tumpu ni. Oh, sekarang kita gopoh, kita nak ke mana ni, nak je. Lepas tu dah time sekolah, pergilah sekolah. Time balik lah. Ini pergi sekolah ke jalan, patah-patah balik. Orang balik sekolah, kita membalik. Itu memang saya. Sedaknya kita ni. Ya, sedak kita kena masuk ke sekolah duduk tu. Sedak kita ni kalau askar dengan guru apa, latih tu dah. Ni kita sini. Abang Mah takkan tak terjaga tidur tengah malam? Tak, saya kali. Masa tu lah buat. Saya tahu. Dia lah kejut tu. Tak, saya tahu. Dia terjaga. Takut, ini dia suka buat ni. Dia ambil semayang lah buat apa yang patut kan. Tak ajuk. Alah lah aku. Boom. Bangun, risau kok. Kadang saya siap ambil semayang pakai. Risau kok. Tidur. Tapi bak ambil buduk tu okey dah. Niat nak buat tu ada. Niat tu nak buat tu ada. Lepas tu duduk malas. Malas. Apa yang buat? Buka tengok video, tengok WhatsApp. Tak ada game dah betul. Saya tengok ni. Tak apa hak orang tak tani. Apa? Sepanjang, Ismail. Bapak ni? Sepanjang. Bapak Allah Muhammad, saya tanya dia tak? Tak, saya tengok tu dia capur tu. Ay, kena lendik malam. Kena lah. Saya ambil dia. Maknanya saya tengok juga lah. Babu tu saya ada. Dia kata benda ni tak salah. Tapi untuk pokok tarekat saja. Dan pokok tarekat jangan bagi waham kepada orang awal, benda kata. Oh, babu ni sedap tu. Saya ada 4 kali kata saya. Sebab orang petani semua bawa tu kepala. Tu kepala dia pergi istana jambu. Macam arwah cici ni, dia memang ayah dia tu anak akak raja jambu. Dia lahir sana. Istana jambu. Dalam masa ni kita keluarga tadi, pasangan ni orang petani cantumat lah. Indonesia. Ada jaringan kita molek je. Allah kata-kata. Baba yang tu memang saya ada 5-6 kali orang hantar dalam grup kan. Saya malah buka itu, dia gali. Saya tengok kan dia gali-gali, kita pergi ke lain pula. Dia banyak benda-benda yang seminar lain. Yang dicendol kat situ. Kejap-kejap lah. Sampai galik je. Jadi kalau dia orang pondok dia tahu kalau tok guru besar, babo besar. Cuma dia susu. Dia tahu. Tapi tak boleh dibuka kan anak pondok tu. Hidup kosong pondok, kata sesak dia. Kita tak cara kata kita sesak. Kita tak ada pondok. Ada lesen sesak tak apa. Saya nak cikgu je. Kan? Tapi tadi cikgu depan ni. Saya tak melayan cikgu. Saya kata, cikgu ni bagus betul. Cikgu je melayan saya. Kan, saya tak melayan cikgu. Kita bagus betul. Saya banyak dapat guru jenis itu. Kan? Banyak sangat dapat guru. Tapi jalan ni dia tak ada istilah guru murid. Sabar. Ya, maksudnya, ya tempat. Sabar eh? Oh, sabar. Walaupun saya tu, dia menjadi gini, orang kata bengong lah. Lagi kita, orang ada tanya, siapa dulu meninggal tak umur, bila saya nak lama nak guru, dia meninggal. Itu saya rasa. Itu bagaimana dia buat ya? Orang kata tak betul lah. Itu orang Kedah pun. Dia meninggal, dia kerja bukit tu. Orang Kedah, main. Bawa ni, cuba umur. Yang itu saya daripada mula kenal dia, saya dah tahu dah, jenis aku ni. Dia daripada mula saya kenal dia pada tahun 90. Masa tu, dia bersama orang kuat dia pergi roti. Oh,
Kemudian Karim, Pak Lang Karim yang kata jin kacau selalu itu. Itu ada orang ke kanan tu. Bila saya pernah dengar dia borak bertiga tu, saya kata, oh ini bukan. Terus saya tak beli. Tapi apa yang nyata hari ni, anak murid dia, kata Karim tadi, dia dah mengisytiharkan tak betul. Saya kata dulu, saya cakap, abang, abang tak percaya. Saya nak bercakap tak pandai, tapi sebenarnya tak betul. Tapi dia apa, bom sangkut pada karamah. Dia sangkut pada karamah. Dan dia pun tak lepas, tak tahu. Dia ni jenis saya menilai kelas. Kalau 9 masih saya pandai, bukan saya pandai. Saya tak pandai tapi saya dapat tahulah. Dia ni, saya dengar dengan banyak orang lain, banding dengan dia, dia ni baru dapat ilmu kedai kopi. Dia dapat ilmu kedai kopi, dia dapat ilmu dengar. Bukan ilmu faham. Bukan ilmu dia belajar, dengar. Dia bawa jugalah tapi saya tahu. Tapi tak apa lah. Orang cerita kisah tukang rumah gini, dia boleh cerita lagi cantik pada tukang rumah tu. Tetapi dia tak kena buat rumah. Bagi kena gaji, so cik tukul boleh tak kena mana tukul. Bila tak kena tukul, dia bawa ilusan batu, ah ni tukul lah tu. Takkan maut kutu tu. Salah faham kan? Tapi betul, sebut kata tukul tu, benda pengetuk tak kira bentuk apa pun. Kalau kita nak pecah faham besar kan? Nak luahkan fahaman tu. Tapi maknanya kalau dia nak beritahu orang, tukul lah. Janganlah ambil batu ke besi lain bulat ke, dia panggil tukul. Memang perginya ke arah tukul juga mengetuk. Duduk pelatih ke duduk sini? Dia duduk pelatih. Pelatih kat adik mana? Macam. Duduk Macam. Baru siapa sini? Balik rumah ayah. Rumah ayah. Abang Botok. Abang Botok. Dia kata dia ingin guna. Masa dia buat dikasih. Tenda. Lepas tu PKP tu. Saya rajin buat dengan arwah abah. Di sekolah saya tak cerita. Sekolah dia kata saya sesak belakang. Oh, tak berangkat. Isteri dia pun cerita. Abang Man ni ada orang yang dia jangan kahwin macam tu. Sesak. Oh, aman. Mula-mula saya kena cek duit semua tak ke. Kalau jenis dugaan itu tak heran. Apa yang tak suka eh? Okay. Cerita lain. Alah, cerita lain tak lain apanya. Kalau dia kata Muhammad lagi power pada Allah. Kita nak faham. Dia tak duduk tadi, duduk dia lah orang dengan itu eh. Orang kata tak boleh. Betul tak? Kalau dia kata Muhammad tu lebih power pada Allah. Siang orang tolak dah. Tak begitu? Ya. Memang saya jalan ke kepala ni, jalan Muhammad. Allah tu tergelar tu. Dia. Lepas tu pula dengan ujung-ujung pula dia kata tapi kenal lah Mahamak siapa. Lepas tu ujung-ujung Mahamak tu dia ada. Ujung-ujung dia kata pula orang tengah kata tapi kepatut dia kepada Tuhan tak ada. Dengar dia tak ada sampai dia kutu dengar tak ada. Dia takkan bau tak ada pula. Dia kata Tuhan tu tak wujud. Dan lain boleh maksud dia sama eh cerita halal cerita apa ni. Kita lepas tu orang dia kata Tuhan ngaku tu tak. Macam apa dia Indonesia tu pun dia tu dia dengan diri kita tu. Bagi tu. Dia Rasulullah ayat kenal dia. Ana anta antana. Aku ialah kau ke adalah aku. Ada pelatuh kecek gitu ke? Ada. Ana anta antana. Aku ialah kamu, kamu ialah aku. Rasulullah ayat kenal dia. Sebab hak kita cerita tu, orang dia pergi Allah. Ijak kita dengan Allah 70,000. Ijak kita dengan Muhammad 80,000. Hak kita nak kesok pada dia pergi Allah ke pergi Muhammad tu. Walaupun selisih 10,000, tapi ibarat langit bumi. Kita pergi kuat. Lepas tu ijak kita dengan Zab Ajib Wujud 104,000. Dia mari ke diri. Hak tu kita susu. Tak cerita. Orang-orang kita buka. Kita heret kona lagi kat Muhammad tu. Kat Rasulullah tu. Kita mari ke diri. Kita nak pergi kaget. Nak pergi kakak pun dah pergi apa. Kata Bapak A yang hantar tu. Dia kata apa? Orang hantar pilih tu. Dia kata kalau tahu tu Han sebenar nama dia. Pak Ratu tu kata dia. Oh, satu dunia dia kontrol. Kata jadi selalu. Kata jadi selalu. Nak apa saja kata dia. Tahu hidup segera Ibn Arabi, Abdul Karim Jili. Abu Yazid Bistami kan hari kata-kata dia. Subhani maksudki aku. Tak ada orang serai pun. Hari tak berani Abu Yazid Bistami.
silap silap kalau habis seri habis habis kami popok pekoh betul bit dia main boli tu boli besar tak ada lah salah silap macam mandi tu apa yang habis kami diakui oleh semua orang subhani tengok ucapan dia lagi dahsyat kena kalau kita perhati bahasa faham bahasa ni pak dia carat pada hak tu kan memang betul lah kita kalau orang tak perhati benang ni tak faham tu tu pun buah-buah mana keluar orang nak hak dalam perut janin ni nak nama buah mana nama dia dalam hak lagi kalau kita susu lagi tu masalah lagi tak ada alam-alam saya tak faham alam-alam tapi saya boleh faham tak orang kata nak hurai tak kerti mana kalau kita tak usah situ kalau buat tak jujur tak temu tak temu dia kena ambil dia perdu ada kalau di sebalik ada tu dia dah kenanya di mana ada duduk luar dia duduk dekat tangan ada dah bahawa habis kata duduk atas langit dia dia ada al-insan usiri wa anak siri insan tu rasa aku aku itu rasa aku hak tu akan salah je dari dia tu kata-kata di mana bercerai kita bagi tu dia kata jangan keluar pada diri keluar pada diri orang yang diri pula orang yang itu orang awal sebab dia kata nak dacu kan ni diri kita ada tengah ada ada yang dengan orang ngaji halu tu tak apa lah sebab rupa apa tak kita ni orang awal kan dia tak tahu nak cerita tak reti dia kata dalilnya wujud alai ini alai mana kalau alai luar ni lama dah ada sebelum kita lahir alai dah ada dah alai maknanya alai diri kita ni dalilnya wujud apa baru alai ini kita ni lah baru alai ni baru okey wujud kita wujud majazi boleh hapuskan wujud Allah dia yang wujud dulu dia wujud hakiki ya. Ada. Hmm. Makan nasi. Makan. Ada, ada apa? Wah. Lagi budak lagi. Nak macam order. Biasa. Ada lagi. Nasi goreng. Tak buka benda ya. Malam-malam boleh sekarang kawan datang saja di situ. Ah, ya nak saya. Dia meninggal di mana? Belakang rumah. Belakang rumah, ya. Baru lagi buat tu. Ah. Tempat sana. Cikgu. Saya masih biasa. Saya lepas makan dekat rempang tadi. Balik. Balik. Duduk saja lah. Duduk. Dalam bilik. Dia kalau kena susu, kena letak. Tak salah benda ni. Dia tak kena letak tu salah. Macam kata apa nak gembah Allah. Mana boleh gembah Allah hara apa mana jindik. Ya. Tapi kalau kita kesok duduk di Kuizak nak gembah Allah boleh ya. Kalau kita duduk di Allah nak nak gembah Allah tak boleh. Kena gembah Muhammad atau meja berdekung. Ha mun nak apa? Mun nak Muhammad ni. Oh. Kalau duduk Kuizak mun nak apa? Mun nak Allah. Kena gembah. Ha boleh mari boleh gembah atas meja. Ha, menyaji biar boleh gembah sama aja. Ha, mu nak gapo ada belakang sini. Cerita ni. Ha. Dia boleh gembah, ngaji biar boleh gembah. Ni tengok kenyataan ha, gembah lalu. Kalau tak boleh gembah tu, mungkin dia tak tahu pergi lah. Ya, ya, ya. Dia biar rapat dinding benda ni. Ya. Kita mari-mari tu kita mak ya mari macam tadi dah, Pak. Dia nyambik dengan Tok Guru di Negeri Sembilan tu. Tapi biasa orang dengar YouTube kita ni jadi tak boleh nak ok dalam. Sebab kita kecek dengan bahasa rohani. Demo ada juga bagi tu tak? Demo dengar bahawa kita. Jadi dia sakut dengan rohani demo tu. Oh ni duduk masa rupuk. Cikgu Yah gemah tu masa rupuk. Ok dalam kata letak masa rupuk. Telepon cikgu Mel dia free tak? Telepon kita cikgu free tak? Saya nak pergi. Dia duduk sini ya. Palu ni. Oh mari. Mari bukan dia dengar apa kita. Dia duk cerita kita dengar. Oh ya. Moga dia ngaji dah. Dia ya tu. Dia kemah dah.
Hoknya Sohai tu cari tu. Gitu juga. Daripada Ulu Temeling, dia balik ke Syahle. Dia tidur pukul 12. Pukul 2 dia jaga. Hok dalam kata, gitu pun cikgu mel. 2 pagi. Mandi-mandi-mandi pukul 3 start kereta. Pukul 4 sampai pilih lah. Dia beri WhatsApp kita. Cikgu sendiri pun cikgu lagi. Cikgu free tak? Kata mari. Hok ni pun macam tu. Yang lo tinggal kerja, ayat kebuah dia cikgu. Apa? Bos, saya hari ni nak MC. Dia tadinya ni waktu makmah. Jadi mana boleh singgah COVID. Dia duduk dengar voice kita. Kan dia ada lagi duduk tak? Ada. Tak ada duduk dia, tak ada dia. Mari. Tak puas gitu kok. Oh puas dah syak. Cikgu pergi ke Kuala Lumpur ni kamar tengok dekat Kuala Lumpur? Kamar. Tapi kamar gitu tak sedap buat. Kita ni senyap. Dia duduk dengar dia lah. Di Kelantan gitu kok 10 orang tak? Jadi muka cik geruk ni, aning kat cik geruk ni. Tak ada hijau lah gitu. Saya kabar kali ni, cikgu ni dia ngajak. Dia pergi ke Kelantan, dia beritahu orang semua siapa nak jumpa dia. Sedangkan ramai kalau dengar dalam grup tu, nak belasah, nak pukul dia bukan nak belasah cakap. Nak dia, senang cakap nak dibunuh je lah. Dia tanya lah. Om nak pasal... Pasal benda ni? Cabar cikgu saja nak uji. Saya faham cikgu ni, saya tak berasa pun cikgu ni malu sebab macam di Sibarat. Dia ada pelawan-pelawan tu. Dia action dia. Kalau betul, anak nyata dah. Tak lari je. Tapi pun jangan orang dah tunggu nanti. Kalau umpan dia datang, biar aku sawuk dia. Tapi, cerita Kalim lah. Tapi Lim, tak sakal bimbang. Selamat. Tak bergerak lah. Cerita buat Kalim juga lah. Tapi Wahabi ada telefon dia kata nak jumpa saya kat Pasir Putih. Saya pada Keratung 12 lebih dia telefon saya sebelum Jumaat. Dia kata lepas Jumaat aku cikgu sampai sini. Pukul 4.12 baru saya lalu depan KFC. Sebelum tu saya berhenti Masjid Adari. Jamuk situ, jetis tu. Saya dengan anak saya. Dia tahu saya buat penjemput dekat Mulung, kedai Mulung tu. Tengok cek dalam grup ada. Ni siapa dia ni? Maknanya ada atu dalam grup saya. Wah, ya. Saibah benda ni. Kedai Mulung. Mulung ni dekat mana? Kelantan dekat mana? Mulung dekat Nilampuri. Dekat Nilampuri, ya. Nilampuri dekat? Saya tak jumpa. Saya tahu pun dah pergi kalau kita merayau ni. Kadok. Sebelum kadok. Kadok. Nilampuri saya sampai dah. Kedai Mulung masuk ke dalam? Kedai apa tiga benda? Mulung ni bang. Sebab saya buat untuk apa ni CPM. Apa ni Singapura tu. Habis aku hantar semua pergi ke kampung-kampung. Tapi tak pergi nak bayar mana. Rumah ayah saya Delta. Di bandar Kota Baru ke Mulung ni? Cucu ayah ni cucu Haji Mana ke? Mulung ni bandar Kota Baru ke? Ke bandar, Pekan. Pekan dia Pekan Mulung? Pekan Mulung. Dia macam pasar gitu. Dia adalah tempat mega. Ayah lalu dulu. Delta masuk tu? Delta. Delta kan masjid rumah ayah tu. Ya, masjid tu. Saya betul hati ingat apa semai berapa bulan dulu. Berapa bulan betul ulu. Atas lagi. Betul ulu lah. Ada atas lagi. Masuk. Makan apa? Saya dengar banyak ya, tapi ya, benda tu saya duduk baca juga orang. Dia betul tu banyak orang apa? Orang pelik sikit lah. Dikir semai berapa bulan tu orang ketua hanya juga. Hanya je kok. Memang tak akan? Tak, semua tak sempat tu. Saya kata kalau esok tak sedap pagi ni, kecek sehari. Dia kena kecek malam. Cikgu siang kat kedai ni. Cikgu nanti kalau ada kawan-kawan cikgu di luar datang kan. Cikgu call saya, saya nak datang lah. Malah apa cikgu? Takut dia mahu tutup kan yang kedai? Tak apa. Tak apa? Dia tutup, dia meniaga dia tutup. Lapu dia basah. Dia lepas pukul 12 sedap ke ni? Dia roh-roh mari ya. Kalau tidur-tidur tu mari. Saya balik dari Kuala Lumpur ya. Tidur je. Macam beritahu je. Menengok balik. Nak lagi. Tapi nak pergi ada. Takutnya tidur. Try lah kata. Saya tak ada. Saya tidur dah di petang.
Maklum mazal. Biasanya kalau benda ni galik ni. Galik. Itu mata alam mana tidur. Dia itulah geng-geng yang kumpul yang gaji bercerita ini semua dah mati bakal. Banyak yang dah mati dah. 8 orang mati. Ini tak ramai dia 13 orang kan. Mati. Yang kena COVID baru ni mati ke dua orang. Kami warisan tu dengan kita dulu ni. Ya. Yeah. Oh, membalik. Alubat mari tanah Melayu ni. Bawa barang ni dah. Boleh congol masuk sore aja tanah Jawa sore kedua orang. Bawa barang ni dah. Baru boleh buat Islam habis pulau Jawa tu. Kira Jawa masuk tu makin orang. Betul. Kau dengar pemerumah masa tu pun kita tak boleh kok. Bapa alu baik lah tu. Abah raya ada anak-anak saya tahu. Dia tak suka makan masakan ni. Kemari rumah. Kalau kau ke rumah saya suka masakan kampung. Kalau kena apa-apa anak saya kan saya buat kami saya. Kalau saya nak makan apa? Saya tak masak. Kalau masakan kira masakan ini kan. Saya goreng di ala Thailand ni tak nak. Saya kampung ke kain kampung tu. Kain kampung betul tu dengan kunyit. Ikan bilik tu je. Saya anak Pahang. Itu Meluk. Kampung Benom dekat Kuala Kerau. Di situ ada tekal Syed Ibrahim. Untuk Syed banyak tu. Tekal. Tekal tu semua Syed lah tu. Dia tekal lah dulu. Untuk Syed kampungnya dia situ tu. Dulu-dulu orang umat ni kalau duduk atas fikir turun. Untuk Syed dulu. Tapi dah lama mungkin ada setengah tak beri nama lah Syed ada kawan saya. Mungkin hari baik orang tahu dah. Tapi hidup lah tu. Kan naik semula dah. Orang besar, kawan besar tu. Negeri Syed Ibrah tu, orang Syed. Tapi yang beramah Syed, lalu makan ni faham. Faham ramah alubat lah. Sebab tu abang ipar saya, duduk faham dia ingat anak saya hanya pelik-pelik. Ada kat situ dia tu. Sanggar apa tu kan? Tak ada cerita tu. Yang kabar ilmu bungkus tu orang sanggar lah. Masa kita abang saya nguntir dekat kau Cina tu, bapak kau Ara tu. Jadi orang sanggar saja datang. Dia cerita. Kan? Itu pada kata ilmu bungkus tu. Saya tak pernah betul orang faham. Tapi itu dulu orang hero tu. Sanggar bintang. Dia sanggar bintang tu memang orang zaman dulu. Macam Kelantan zaman dulu. Zaman Kelantan dulu. Jenis hak semua. Cikgu, apa nama ni? Saya dulu tengok berapa puluh kali dah tanya pula kan? Dia tanya tadi. Apa ni, keturunan Syed yang hampir yang main dekat tu apa? Alah apa dia panggil? Yang mana? Syed Al apa? Yang paling top? Ya, yang paling top, yang paling hampir lah dengan Rasulullah lagi. Yang paling topnya Al-Idrus. Al-Idrus? Ha. Dia paling top lah. Macam Tuanku Syed ni, apa tu Syed ni dia... Al-Idrus? Al-Idrus kan? Al-Idrus. Al-Idrus. Dia ada terus je layak pergi Terengganu. Sebab dia kecil. Macam pihak ni Al-Habsyi kuat belum besar. Yang ayah. Betul. Saya ingat sikit kecil dulu ayah saya kalau Syed ni. Dia Muhammad ni. Dia kenal eh? Dia saya kalau dengan Syed ni. Dia tak buat kursi lah. Saya kata apa saya benda begitu macam tadi kan. Dia jahat, kalau jahat lebih pada kita. Sebab dia ada bagi Rasulullah kan dia tu. Dia ke mana kahwin dengan orang biasa? Kebanyakannya lah. Hak lelaki boleh kahwin dengan biasa. Perempuan. Perempuan tak boleh. Cuba kita cerita kata Syed tu tak boleh, Yap Saripah tak boleh kahwin dengan kebanyakan kan? Mana haram kan? Serang tu lah kita. Orang-orang tu orang tak tahu. Dia orang juga kata dia. Raja ke menteri ke apa kata dia? Itu cerita lain. Serang tu orang.
Masak-masak pinggi ya makro. Masak lain haram. Cuma kita kata haram, tak ada kawan dengan dia kan? Sudah anak orang juga. Ya, tak haram. Tapi yang apa yang Pahang lawan Selangor tu yang paling menggagak Teku Kuding tu tak jadi berlawan. Dia tengok keturunan Alubat juga belah sana Teku Kuding tu. Lalu buat perang olok-olok. Dia nak betul raja. Dah siapa berani jaga dia juga kan. Saya lupa nama arwah abah tu. Memang tadi saya nampak lagi muka, sedikit muka arwah abah. Yaman. Yaman. Supa je muka arwah abah tu. Apa ni, tak nampak sangat dia. Kamtua tu. Kamtua. Anak yang sulung je. Anak yang sulung. Anak butir lagi lah. Boleh panggil anak butir lah. Dia dah janggut, berpenggan. Nampak lah. Jelas nampak muka dia. Geram kawan kan. Kalau nak dulu tunggu rating fanpage dia tu dari Facebook, dia hari video saya awak naik balik. Dia ada banyak kali bimbang tu kita tengok tu mainan dia orang. Dia mainan kita ni dia lah. Kita tak sangka kan. Yang main ambil ni. Tapi sebenarnya dia buat macam tu. Lagi ramai orang daripada pempih dia datang jumpa saya. Tak bukti. Orang cerdik. Benar benda yang baiknya Allah akan buka lah kawan dia tu. Ada Dr. Nasir, dia Dr. Biu. Tapi dia berhenti dah kerja. Tak kuat terai. Dia suruh saya report sebab nadu banyak guna YouTube saya. Kata biarlah. Tak ada masalah pun. Mula-mula terbuka orang. Dia yang berguna tu. Dia segi guna tu tak apa. Dia panggil hari apa? Dia buat semula ha, tu ambil. Rekod YouTube tak ada? Boleh. Boleh. Budak panggil apa istilah? Dia macam cip pula. Ri apa dia buat? Dia ambil pula. Tapi dari segi masa tu dia ada tempoh dia lah. Dia benar ke tak. Tapi kalau guna sikit pun tak boleh. Kita boleh report ke. Takut ada keadaan macam kalau kita buat buku petikan tu boleh ambil. Boleh. Cedut teh bang. Kalau ambil dia kena beritahu lah. Pendapat ha, boleh. Maknanya ni rujuk teh. Ni dia kondem. Dia tu salah. Dan ni dia ambil kiamah babolis ke. Apa boleh sekali kata hadis Jabir Nur Muhammad tu apa hadis palsu. Sebagai ada hadis Nur lain hak sahih Al-Hakim tu. Babul Rizqai pun nyanyarin jadi Wahabi. Dia jumpa pula tu guru dia tu. Hak duduk tani tu. Tu guru dia kata, tak boleh ni. Ni kita arak ni lain macam ni. Mungkin nak bilah balik ni. Tidak jadi Wahabi pun. Wahabi dia banyak ubah kita. Kita ulama dulu. Buat nak jadi gitu. Ya lah. Macam pendeta Yahudi Nasara lah. Dalam Injil tu, kalau Injil Barnabas tu, ada cerita pada Rasulullah. Macam ayah Salman Farisi tu, dia kacik. Dia tak boleh buka. Dia gay kau kena. Bak Muhammad ni. Dia realing. Ayah Samir Perisi tak boleh kita. Mengata dia yang buka ni. Bak ni ni. Aku gay dah ni. Mati ayah dia. Dia buka. Tengok bak Rasulullah kita amir. Beringgir. Lepas tu dia nak pergi jumpa Rasulullah. Lepas tu tengah jalan tu dia kena colek pula. Tapi saya pelik. Dia orang ni mari ilmu. Kita kata kitab tu kan. Tak mari dalam ilmu ni. Dia boleh saruh macam baca kitab. Orang ilmu kita kena dengar kan. Kita orang awam lah. Tapi kita tampak tu berasa
Ya. Dari itu dah dok kecek. Ah, tu. Dari itu dah kecek. Apa ni yang cerita kawan saya Yakob tu yang banyak 90 tu kan? Ha. Dia kalau di filter, macam screen ni. Dia dapat macam screen tu. Ai kata aku dahsyat tengok. Tapi dugaan dia berat. Macam kalau dugaan macam dia tu, saya tak berani. Dugaan dia mati, hidup susah. Dia sanggup tak makan kerana kawan-kawan. Saya ingat masa yang di Kedah terbakar, apa nama ni, pondok tu. Dia sanggup jual masjid dia. Masa tu dapat dia dapat benda, dia bagi semua benda. Tidak ada. Ha, takut dia tadi. Dia pelik. Ha. Dia bagi tanah dia dapat, mosque dia dapat. Ada orang satu, bagi orang tu. Tiga-tiga bini dia mati. Kan ada kat tengah ni. Tiga bini mati, sakit apa? Yang keempat dia tu lah. Yang keempat tu dia dapat kat universiti tu, dia buat ceramah, bebas. Cuba orang tertawa ke diri kan, nak jadi diri dia. Tapi ada dua orang. Tapi dia istiqarah lah dapat tu. Dua orang, dia istiqarah dapat yang tu. Yang dia dapat tu dia dengan tak lawa dia. Dengan ini subuh kurang tapi dia ambil dia. Kekal sebab ini. Yakub tu dia anak orang Cina ke apa? Saya tak disini, orang-orang dia orang-orang dia. Tapi dia masa kecil tu dia, dia bila bapak dia mati, hidup susah, merayau, dia duduk kat tokong. Cina bela dia kat tokong. Dia bersih-bersihkan tokong tu kan. Tapi jumpa dia orang Melayu, bawa balik dia ke pondok, sekolah apa semuanya. Tapi tu lah, saya tengok dia hidup susah sampai kali ni. Aku tak tahan dia tu. Dan itu. Dia dapat senang tapi dia tak pelik senang. Katanya ayah-ayah ada dekat Jaya Gading tu. Dia terjaga-jaga barang salam tu. Dah cerita dah. Mak mari cium tangan. Cium dahi, cium pipi. Dah cikgu jadi macam Habib Umar tu. Di Maran apa Bukit Ambon yang sedang? Maran tu Bukit Taga? Bukan. Allah. Nanti apa ni? Ya Allah ya Tuhan ku. Saya tahu. Abang Ali tahu bukit tu. Ha, dia orang anak penoka sini seorang anak dia. Banyak orang dulu ada ajaran kata Ustaz tu. Kan ni tadi. Ya. Bekas tu imam situ. Di rumah dia dapur dia makin rendah. Dia kata Haji Bahir bermain dah ni kau tak boleh keluar. Pada dia belakang besar pergi counseling dia. Lah kali dia kata kepada belakang besar. Kalau awak tak... Bukan bukit. Apa nama. Jalan Gemaran ni kan? Saya dah kecil tu tak besar. Jalan ni. Dia kata kalau awak tak tahu bismillah, haram awak baca. Tak minum air pada belakang besar. Dia begitu. Kena kepada belakang besar tu nak pergi counseling dia lah. Satu lagi saya yang jadi bahasa, cikgu dah sebut berkali-kali bahasa-bahasa ni lah kan. Macam-macam kampung ni. Saya tak boleh ingat. Nama orang pun tak ingat. Teruk sangat tu. Selama saya tak ada juga. Ingat saya macam tu. Macam tu nama Abah tu. Ada kepala saya. Bila tekan tu kan, nampak lah. Saya nak keluar kan, tak ingat. Sebab tu lah. Ada penyakit tu, kancangan ni tu. Ada penyakit dia pasal... Tak nak semayang ke? Tapi Tuan Syed kata, saya dia kalau sangkut, selawat je. Selawat lah. Selawat-selawat dia tembus. Sebab tu kalau... Bukit Tajau. Bukit Tajau. Bukit Tajau. Keluar tu. Bukit Tajau. Yang sebut ada Bukit Taga. Dekat-dekat. Lari-lari. Bukit Tajau. Tu ada... Ada Bukit Tajau. Kajian jalan sesat ada tu. Yang siapa? Yeah. Kajian... Dia bukan tu imam. Dia ke jalan ni, dia mana boleh jadi imam. Dia jadi sekejap je. Kawan saya, nama dia Mat Takok. Mat Takok. Dia hidup. Saya dulu tahun, saya kerja sini. Rakat Akam, itu Akam itu menurut ni kan? Akam. Siapa Tok Guru? Dia Mu'azam bela banyak bela game. Tok Guru mana? Tak
saya ingat nak cari dia. Ada seorang tu rumah Azam ni. Duduk pada. Saya tahu rumah dia, saya tahu. Rumah dia saya tahu dan tempat dia. Rupa dia pun sekenal. Ya, betul. Dia guru, duduk guru ke? Ha? Duduk guru kat dia. Ha, duduk guru lah. Haji Mike Klubi tak ada kan dia? Ya tu ada orang akan pergi rumah dia. Tu masuk tali tak. Masuk dia sama ni tak lagi. Betul kak. Ikannya akan masuk ada ramai lagi akan kat Kuala tu. Tu jadi ikhwan lah akan. Dia panggil Rakok apa ni? Apa nama satu lagi? Rufakok. Ah, Rufakok. Rufakok. Ada. Ada di kampung itu dekat apa nama Cuma Pejala. Jangan nak pergi ke apa sebut tadi? Kundang lagi apa ni? Tajik Biru tadi. Kuang-kuang. Country Home. Bandar Country Home. Nabi Kuang kita kan jumpa Bandar Country Home kan? Dekat Country Home lah. Besar. Bandar itu. Boleh katakan dia semua. Semua bangunan tu dia punya. Country Home. Dia pergi hakikat mahdiah ke? Berapa orang yang jadi dalam kata ramai-ramai lah. Tapi tidak nyata. Sini ramai pergi Muhammad. Dia bangkit juga ni. Macam masa tu jemilangan dulu. Macam, dia bangkit ni? Okay. Dia lah sekali dia akan berkumpul satu tempat. Kalau kita jadi semangat. Ya. Tak lama dia tu nak pergi tu. Saya rasa tak sampai 2 tahun bangkit untuk habis. Sebab kali ikut Raja Salman tu dah meninggal. Dah. Jadi payah tukik temannya jatuh 1924. Dia setiap 100 tahun tak ada kiatan menjadi. Dan menjadi akhir zaman ni tak ada orang lain memang Hadi. Sabda baginda Rasulullah, aku ialah Mahdi, Mahdi itulah aku. Dah meninggal betul ke Jerman ni? Tahu dah viral, sampai ada berita, macam-macam berita dah. Saya dengar itu, dengar itu. Saya pun dengar juga. Dengar lah maksudnya. Tak ada cerita orang bapak-bapak, orang gamuk, orang Mahdi. Lepas tu kata ulama dah siap pedang apa semua dah. Tak? Ustaz Haji Salman ni akan berlaku jadi hal ni. Tahu masa saya ingat dia orang bercerita di Kuala tadi di masa yang kapal terbang melanggar bangunan tu. Abang dia pun kena bunuh ke dia apa putera Muhammad ni. Dia tak racun dia cicing ya. Tuan dia lahir tu mati. Tu heboh. Dia kan gila dia tu. Dah hadis Rasulullah dia kata setengah tu tak boleh pakar dia kata. Kita akan jadi kolok. Itu dia masuk konsert tu 2 hari nonstop. Mulut dia tak bagi buat. Konsert tak apa pula. Bas tangil. Kita masuk yang kepenting bangunan bangunan tu lah. Dia duduk cari Imam Mahdi ke mana jumpa. Dia duduk buat main sejahtera. Dia pun pergi hari Nabi juga. Dia tahu belah ni, belah tanah Melayu ni. Mana baki, istilah aku baki kalau dia dulu. Tapi Imam Mahdi di Ba'ah Denung. Di Ka'bah tu. Ayat. Dia ada setengah guru tu dia kata akhir zaman orang awal tahu rahsia tu hai. Dan ni tahu dah. Tapi orang awal tak percaya. Sebab dia kata menyalahi akal. Kalau payah ke ni? Nak cerita apa? Orang awal payah nak cerita orang. Kalau dia berada dengan kita mudah. Dia berada dia?
Dah dia rakyat sesat dulu nak, lagi. Nak jujur. Ah, tu terjadi tadi. Dia hukum awal lagi. Tak ada apa-apa pun. Kita ceritanya dia dah blok. Dia blok ni. Tak ada apa-apa lagi. Kalau dia tak blok, dapat. Macam si Ahri pun cerita dengan kita. Dia, dia tak say kosong ke gelah. Kita kata cerita pun habis. Tak say cerita pula. Kita nak dengar. Dia duduk ikat tiga utah getah janggut dia. So dia dah buat, dia kata kita terima. Dua lagi tak buat, balik lagi dengan dua gitu. Lepas tu dia kata kita, oh, cukup lah cikgu buat lah. Cikgu dah buka banyak dah. Itu dia, siapa nak kita dengar kata dia. Siang ni pun sangat banyak di kumpulan lah. Banyak. Atas tiket siang. Macam-macam kita lah Islam, tapi macam-macam jenis dia kan. Sebab masa kecil tu, cikgu yang kata saya duduk dalam siang dalam tahun tu kan. Tak jumpa saya macam yang video-video orang hantar tu. Adakah masa tu dia nak mekat kita, dia tak keluar lagi? Dia siang, dia tak basuh. Kalau ambil wuduk, dia lak-lak gitu. Itu. Sapu. Saya dikirakan satu marah, mesti saya pergi dekat kedutaan Iran tu. Pergi dah orang-orang seronok kan. Tapi saya kata, jumpa yang macam dalam video dia hantar teruk tu siang tu. Yang merangkak, yang meloncat, yang tak ada. Itu kata. Kata ada bahagian dia pula. Dia ada cabai dia, pasal dia lah. Sebab Eliyah lah, Jafar Ali. Ada apa dia tengok kan? Dekat dengan kita dua je, Jafar Ali dengan Zaidiyah. Tapi dia kata Zaidiyah tu bukan sikit lah, mazhab. Tapi di Yemen tu, Sunni dan Syiah tak bala. Masuk Wahabi kacau dah orang. Wahabi dia kata Syiah macam-macam, Syiah sakit hati, bala juga. Patut jadi masa Sunni. Air tu, air lagi. Air kosong saja. Air kosong. Saya air manis banyak dah ini. Kalau saya rakyat nak balik Kelantan, pokok Kelantan nak tunggu. Pokok kek kaca nak tunggu. Pokok tak boleh pakai kek kaca. Kadang saya terfikir, aku ni dekat dengan cikgu ni. Bertuah dah aku ni. Terfikir cikgu ni berhenti, lagi jauh. Selalu gitu. Saya terasa kan, untung pun tak lagi pergilah. Boleh dengar kalau tanya. Ini saya bersahaja. Tapi YouTube saya ada, tengok itu. YouTube ada. Yang paling banyak dari itu tak tengok. Yang paling banyak tengok dalam grup tu lah. Grup tu belau yang orang. Okay. Ada kita duduk supah. Grup Allah Muhammad. Muhammad lagi power. Ramai berapa kata ni? Berapa lagi ni? 257 lah. Tapi ada satu grup saya lagi. Sirut Asra. Sirut Asra tu saya keluar lah. Sirut Asra tu baru act lagi baru tak dia. Sirut Asra siapa? Siapa kau dia jalan ni? Rahsia dan rahsia. Aduh. Muhammad lagi power. Jadinya ada agak-agak tu. Sebab zat tu dia, sifat dia menghidupkan. Jadi apa ni, apa nama ni, dia ni pun kita juga. Dia dekat. Tak apa nama dia ni. Zat. Dia ni betul juga tu dia, tapi nak dia cerita tak apa tu. Saya rasa dia tak ada nak backup tu. Kan dia tutup lah. Dia tutup. Dia tutup. Dia tutup. Tapi tu tutup dia tu, dia buka tu lebih daripada orang lain. Ada cikgu Zul. Saya kata yang cikgu ni saya dengar. Kalau dengar kan ni. Ya, dia letak kena ni sebut dulu. Saya nak Edmund ni tu. Adi saya dengar tu ni. Oh, tu jumpa orang lagi cakap sini saya. Ini cikgu. Ada tu yang cikgu juga. Kita tu, kita tu kalau ayat bodoh-bodoh kat kita. Dia ada juga tu orang yang lawan dia juga. Saya ni ayah apa? Saya kosong.
Kalau dengan cikgu saya dengar. Tapi setengah hari dia suka dengar saya nyupah tu. Yang melawan sebab ada yang ada buah dah tu. Walaupun nyupah hari apa. Setengah hari tak sian lah. Kita nyupah tu. Tapi tak ada adat. Arwah Pak Mat sama mati dia. Ya. Tak tahulah dia dapat tak dapat. Tak boleh dia sakok. Dia nampak Muhammad makhluk. Hmm. Memang Muhammad sifat Arwah bagi Muhammad tu. Makhluk. Apa manusia. Romek orang macam nak mati, nak naik situ macam tu. Sebab orang selalu dapat mati, elak lah. Macam tu, dia tak marah sangat. Tapi sebab arwah Pak Mat tu juga dia baru dia mengaji tu. Dia mengaji pondok. Dia mengaji. Mengaji dah tu. Dia mengaji dengan orang. Tuan saya juga. Sampai saya heran, macam mana? Saya Ali. Macam mana dia berdegil dia? Dia terhijak. Situ bagi dah ayah tu. Ayah. Cuma dia free ke dia gear tu kan. Ah, apa salah pun dia jumpa. Dia ustaz free. Ustaz Maizat blok tu. Ustaz Maizat ayat dah. Nampak rupa je Nabi nak kecek siapa dia. Tu ada. Tapi dia kata tak betul tu. Ah, dia tutup dia blok lah. Kita nak. Tak apa aku pergi kamu nak. Kecek mana ada ni kena di situ. Jadi kita tak ada. Ada pun dah jadi sekutu dah. Sebab dia kata tidak berkata Muhammad itu di atas hawa nafsunya. Melainkan dengan wahyu yuha. Ayat Quran wahyu yuha. Wahyu Ta'ala. Terger lah ayat. Nak kata terger dah. Tapi mana jadi sampai pagi tu nak cerita ni. Sampai pencet cikgu dah kata. Ya, ini ada dalam hadis. Ya. Pun tak pakai sedekah dia mengaji bab tu. Bukhari Muslim lagi. Dan kata dia ketemu salah faham, mu faham tak kena. Dia hijak. Dia nampak sifat basariah Rasulullah. Memanglah naik kuda, naik unta. Perahu patah gigi. Sebab tu sifat kemanusiaan dia. Tapi baru pusing, 1% je. Sifat aruh bagi Allah itu bersifatnya sifat kamalat jatuh ke atas Muhammad. Dia sifat aruh bagi Muhammad itu bersifatnya sifat manusia. Kalau kita utuh Muhammad tu, kita mana boleh kenal dia. Dia tak ada rupa. Betul. Dia sendiri, warna bau rasa tak ada. Kenal warna lah gitu. Pasal kenal ada rupa betul. Kau kenal Muhammad, kenal lah Allah tu. Kau meliputi hal yang ni lah. Sebab saya raya Allah zahir cokok-cokok di masa esok Muhammad tu Allah tak zahir. Gimana boleh zahir? Dia zat. Tapi Muhammad tu zat siapa sifat? Dua. Tu power tu. Selawat power. Tak apa lagi. Dah jelas cikgu. Maknanya besok dia akhirat. Dia dah pegang untuk guru beritahu awal dulu. Masa dia muda-muda. Kita di akhirat besok kita akan mengadap Allah. Kalau ngadap Allah mesti Allah tu depan. Okay. Kalau depan tepat. Tak pun. Tapi dia terlupa ke bahawa dia kata apa ni Allah tu tak tepat tadi. Terlupa di situ. Tidak terlupa setelah kita ingatkan. Bila kita ingatkan dia tetap nak pakai hati juga. Kita akan mengadap Allah. Dia pun di Rabu apa Rabu Jalil apa? Di hadapan Rabu Jalil. Yaumi Masya. Ayat. Mana? Abang Masya tu. Sahabat tanya Rasulullah. Rasulullah kata, di mana kamu berbijak? Di situlah pada masa. Sini. Semua okay, sini berlaku. Yes, dunia akhirat senipi kulit bawah. Kalau tu kita nak buka tu. Nak buka tu. Dia tutup dah. Ajak soal sejik dah. Bagi di mana? Dia kata tak ada atas masjid, kesak. Tak serupa atas masjid, kesak. Masa masjid, nak ajar ilmu apa? Mengaji ni, mengaji ada pesan ke? Tahu kan, ingat saya baca. Mengaji kita mengkaji. Mudah-mudahan mengaji, kita mengkaji dari rumah. Jadi buka tu. Sumpah kita bayar dah. Kalau sebut kata mengaji pengkaji, dia pun potong. Tutup guru kata kaji, tutup guru mu. Jangan aduk kaji, kok dia apa pilihan tu? Itu lagi tu lagi. Dia kata jangan kaji, kaji zat untuk alam. Betul lah, dia bukan cerita pasal zat. Pasal sifat. Benar zat dengan sifat ternyata dengan raik je. Bagi tu lah benar zat tu raik, sifat ternyata. Kadang-kadang sakit hati pun ni.
Bukan sekat hati nak marah ni. Haa, apa-apa. Eh, kenapa ni? Haa, sikit lagi. Sikit lagi. Allah, sakit-sakit je. Ha. Satu hong je. Satu hong je. Kalau saya rokok, satu hong. Nak pilih bahasa ni, kata. Macam Munir. Munir gitu, dia urah-urah betul. Ha. Dia faham mula sebut betul. Dia urah-urah jadi dua pula. Dia letak Allah atas diri dia boleh. Dia tak tahu, kita tak tahu Nabi, dia apa-apa. Dia tak tahu dia boleh. Munir tu. Ha. Itu hijab tu. Oh, tak ada lagu ke? Dia, Munir. Kalau kita guna perkataan kamer-mukamer kot. Ha. Ha, apa nak? Ha, tu, kamer. Kalau saya guna istilah kamer lah. Kalau saya kamer-mukamer. Bawalah. Insan kami, insan kepesan ni. Itu nama kami ni. Disebut dah, insan ke sepenuh ni. Mana ada orang sepenuh. Kalau sepenuh tu, waktu hari, bukan orang. Itu tak sepenuh ni lah. Dia paling sepenuh. Sifat kamalak tak Allah. Nah, itu dia. Hari ada asas ni, kita kecek sikit tu, terbuka lalu. Kenal dia, kenal. Rasulullah ni atas rupa kita je boleh terjali. Janji ada pengakuan. Anak Muhammad Rasulullah, ya, dia. Tapi hak sahabat tengok tu lah, hak gerainya. Apa atas rupa kita boleh dah. Kalau kita balik atas rupa tu. Haji bermain, haji berbuah, macam tu. Kena ada apa nama ni. Muzakarah. Haji berjaya keluar, dia akan klaim lah. Tapi insyaAllah lah kata kita. Dia benar-benar main. Insya Allah nyemain, bukan main-main, kena main tu. Nah, di Muzakarah ni jatuh nombor 2 lah. Nombor pertama beramal, nombor 2 Muzakarah, nombor 3 mimpi. Ranking dia. Benda ni kena, kena Muzakarah tak mah. Baru dia tak ilet. Di kotobik-kotobik ya. Di kocolok kau keluar, muka bagi dia ada dah. Batu orang mari, kita suruh tanya soalan. Kata kalau musuh aku cerita, apa cerita hak depan pada? Dia dia nak cerita alai-alai banyak hak ni. Alai apa? Alai lahu kata tak? Pecah sekejap pula. Yahu, hahu, bahu. Oh, hati mana dia? Hahu, hahu. Benarnya Muhammad belakang. Allah. Dia sebelum bertitik tu, cerita Muhammad dah. Bertitik nak titik. Sebelum bertitik tu, dah titik Ahmad nama dia. Sebelum bertitik tu. Cerita Muhammad dah. Hak dak ti apa dawak dalam ping pun Muhammad juga. Ping tu Muhammad juga. Hak pergi ping pun Muhammad juga. Cicit tu kepala ayat dah daripada bawah sampai ke atas cerita Muhammad. Tak ada cerita lain. Sebab bang itu. Sokot tu. Ni cerita ni tak ada dah kan. Tak ada. Dia cari Allah. Cari tak ada rupa betul. Padahal nama je tu. Nama kebesaran kat aku. Dia buat dia contoh cikgu terjelak kisah Agung macam mana Agung tak ada tu nama kebesaran dia Agung tu nama kebesaran dia tak ada yang ada tu setahulah cikgu dapat jelas ni apa tu saya tengok hati dia buat Ahad Ahmad apa Muhammad Muhammad itu dia hati dia buat kan dia Ahadun Ahad nama kunizat atas kali tu dah bertitik Ahmad tu nama zat Allah. Dia ada Ahmad Ming ya maksudnya. Anak Ahmad bin Lamin, Ahad. Rasulullah ngaku dah. Anak Ahmad bin Lamin, Ahad. Maknanya tak bercerah. Ini Allah Taala tu. Habibullah bagi sekali. Habibullah ni bagi sekali lah bagi tak bercerah. Walaupun tentu boleh faham lah bagi sekali sebab yang pemanihnya gula. Ada video yang cikgu ada apa dia orang dalam grup tu tak sampai antara dengan grup tu. Dan cikgu dia pun nombor telefon dia banyak macam tu. Nak orang lain pun cikgu ni kan. Cikgu dah direct dalam tu rupanya hak lain cikgu ambil masuk itu kan. Suara cikgu dialog orang lain masuk tu. Apa nama ni yang Indonesia tu. Orang tua yang songkok yang seokok. Siapa nama dia? Siapa orang dah kata dia sesat dah gitu? Yasakur ke? Yasakur. Kata orang sesat dah dia. Tapi kita dengar, ini bukan dia sesat. Orang tak faham dia tu. Kita dengar dia. Apa, ya, Buya Syakur dia. Buya Syakur. Ah, ya, Buya Syakur. Orang tu, songkok, isa okok tu. Baru ni dah heboh semua ustaz-ustaz sana kan. Guru serang dia.
Ha, ada satu. Sebab dia bahasa Arab itu. Tapi dia urah tu macam kelain lah sikit. Tapi saya cuba cek kesalahan dia. Kalau yang tak cari tu biasa, yang saya cari, tak jumpa saya. Aku, oh ni pun dia faham ni betul lah. Dia faham kelain. Tapi bila saya ikut fahaman dia, betul. Ada siapa hantar saya tu kan? Malah dia itu tu selagi orang hantar. Nafsu batak tu bila lagi dia belajar lama dah. Saya tak tahu dia tu dengan guru dia saya tahu dia tak ada mengadap guru. Tak ada, tak ada. Geng-geng dia berbahaya dia tu ada lepak kena kecanai tu dulu. Geng-geng dia? Saya dah dengar ada geng-geng dia cakap tu. Masuklah anak siapa Malik kontrak tu kan. Oh cakap. Tahu dia, dia dapat ilmu dengar-dengar gitu je. Dia tak bersusun lah. Ada niat je kot nak, nak jeput cikgu kedai makan tu. Tapi ha, tu. Saya dah tahu kerja makan saya ada. Saya nak beritahu dengan botak-botak kau panggil dia kau 7-8 orang yang kutuk kat kedai kopi. Saya gini ya. Saya duduk situ saya nak tunggu saya tanya soalan. Tapi semua salah kau jangan cakap hebat kau aku nak tanya. Hebat kau tu cuma dalam kau keluar kau yang hebat kau tanya. Tanya dia tak kita nak jelas. Kalau tak jawab saya lari gitu. empuk je. Empuk je. Kalau saya pun saya boleh jawab. Kalau dia gitu kan ada jenis robos ke? Ha boleh. Kedau je. Sekarang ni saya suka orang buka, saya buka soalan suka orang tanya. Tanya, tanya apa. Tapi sayang ke dia tadi lah. Tok guru, dia ada 3 jazbah, dia cerita ke tok guru dia jawab sama. Nak menghapuskan dosa awak yang lalu. Tu jawapan dia. Dia tak tetap. Dia siap tu. Saya rasa tak syok tu Zau. Zau ni rasa sedap. Rasa asal cerita juga kali. Dia kali jalan ni kalau kita mengatik banyak. Di sampai tahap. Dia masa nak keluar mani tu dia rasa lama. Tarik nafas. Embuh nafas sedap. Rasa. Dan yang jangka masa lama. Cok ni rasa. Cok bukan. Dia berkataan. Mungkin dia berkataan. Berubah mana. Haa. Dari mana Zuk tu memang Zau. Orang ada dia Zauk dia mari lain tu buat maknanya. Rasa sedap? Rasa sedap ke. Tak nak cerita lah. Cuma dengan guru dia pergi ke hati nak guru nak tahu tak? Kalau guru kan. Tapi kalau kita hanya kita, kita boleh rayak lah. Kalau kita alami ya, tu lah. Dia boleh rasa sekali dalam hidup tak pada rasa. Ya. Rasa sedap. Macam air mani nak keluar tapi lama. Kalau kita tu kejap. Kalau dia awal rasa tu. Ya. Al-Halas tu, dia rasa sedap gitu, sekalinya tengok. Dia tu, dia panggil apa kadang dia tu? Dia latah, mabuk kan? Syatohah ni latah kita aneh. Kalau orang ni pun, dia khabar-khabar pun, dia sedap gitu kan? Dia kadang maknanya jaga ni, dia panggil apa? Ya kosa? Bukan mabuk dah, maknanya dia dah sedap dah. Oh, sedap. Bakar bilah lah? Bakar bilah. Bakar bilah ni dia dua alai. Kalau panah bilah ni dia alai sana. Di satu alai je. Kalau kita belajar dengan orang majlis bahaya. Kalai dia tu. Kalai dia tu. Dia untuk dia je. Kalau orang ambil kalai dia tu bahaya. Nanti orang dengar je lagi. Hai. Kata. Dia bubuh hukum betul. Dia bubuh hukum dia tak faham. Maka kita faham lah eh. Tak ada cakap lah boleh. Tak ada. Baik. Tu. Kita dulu hampir-hampir guru kita nak kurung kita. Tapi tak buat. Macam kita mabuk lah. Mabuk tak ada buat kira. Mabuk tak ada kira. Macam turut tengok gila. Tak ada hukum. Kau dia arah. Ilmu Ta'ala tak mati. Ilmu ketuhannya dia. Ada sama orang bawa.
dia mati sorry wali dia kata lain pula. Dia nak cerita juga dia tanya tu. Hak-hak orang kata tu isu penting apa? Gila isi. Ha isi. Ha. Dia zikir asma husna. Istilah tu orang panggil dia pun tak sihat ke memang dia tukar panah. Panah. Dia ngatik. Mungkin dia tak ada guru so. Jadi juga lah. Lepas tu dia tak selawak. Kan semua sunnah tu kalau zikir adabah betul kabi tak bukan isin tu dia betul alam kita tengok dia bagi tapi dia tak gila isin-isin tu nama dia gila nama lah dia tak kenal tu eh tu cuba dia disebut antuk kabi adabah tu dia kenal dah Rasulullah tak isin dia hanya tapi istilah kadang-kadang kita ayah saya tak beri tu mana cerita ni nah, tapi tak tahu lah tapi dia kiri tu lain. Dia larang kita. Kalau saya faham, kalau saya sakit kepala lah, saya tak pergi. Dia kata, sakit sedap je, terkorok dah tu. Dia tak rasa. Dia kata asyik je, galik-galik. Main. Oh dia, tapi dia ada juga masa dia, aku dia jadi marine lah, maknanya bukan marine kan, dia proses lah, proses. Lepas tu tak apa lah. Mana? Dia mati macam tengah. Tak susu molek lah. Haa, yang bagi terabu. Oh, dia bening. Ada ke dia? Ada. Menyasar kalau tengok. Ada kampung tu anak siapa, Pak Tam? Orang kata dia tak sihat, tapi dia... Okey, kata dia macam mana masuk. Anak... Saya tak tahu dia, tanya dia. Belum 16 tu, dia cari buruh ni. Cari dia buruh. Orang Selangor ni. Dia beratuh berah molek dia sekali tu. Dia masuk sekali lah, jadi nepu gitu. Kalau tu satu ke tu dua tak jumpa. Tak jumpa yang kata lima ada. Kata lima siapa dia? Tahu lah. Tu kata apa? Tak saya satu. Sebenarnya kat di kartun ni tak jumpa lagi cerita dia tu yang bersusun ataupun Mak pendek tu, Mak pendek. Mak pendek tak apa. Pak Bu. Mak pendek tu dia geng-geng dia geng Poksof Pekong. Ah, Poksof Pekong. Pak Bu, Pak Bu. Pak Bu saya tak biasa dengan dia. Poksof Pekong tu dia ni dia lain ni dia. Orang panggil pun dalam pekau. Dia pekau tu orang tak faham. Dia menceritakan sebab apa ni batas sahur, batas hari lah kan. Tetapi bila cerita agama kata orang pekau lah. Dia marah tu panggil dia sok pekau sebab dia bukan orang pekau. Dia marah pasal panggil dia sok pekau pasal dia bukan orang pekau. Ini bodoh kata dia. Tak tu. Ah, tu fungsinya dia marah pekau-pekau. Dia marah lah. Saya dulu masa kedai dia tu, saya tahu Mak Pendek tu yang kenal tu pasal ayah kat kedai dia. Saya dengar tu tahun 80, tahun 85. Okay. Tahun 85 di kedai kopi dia tu. Saya dengar, hari ni saya buat cerita ni pula, jauh tak betul. Cerita tu ada. Ada je tu. Saya tanya sama saya tu. Tapi tak betul. Cerita. Dia mengaji ke? Untuk PK tu ngaji juga. Tapi kata-kata Pak ada seorang. Orang Kedah. Meninggal lah. Macam Mokhtar kata mengaji dengan dia. Nama apa? Dia banyak biar orang tu. Buat orang pergi biar. Siapa nama orang Kedah tu? Dia lama duduk dalam rumah tak boleh keluar. Di keladar pun nyuruk. Dia takut orang. Dia takut orang. Lama je. Dia pun banyak kalau lagu-lagu pun punya lagu ketuhanan ni kan. Apa nama saya lupa lah. Dia lah orang mula-mula membuka jalan ni, bawa orang kata pergi berbiak. Orang sangkok tu. Dia tu boleh masuk kira. Tapi sampai hari ni orang kata dia gila. Gila? Orang kata. Pasal apa? Tapi dengan saya dia cakap tak gila pun. Oh dia kena gila pula? Saya kena sesak. Alah. Dia gila. Dah tak gila sesak. Pada Rasulullah kena. Mana Rasulullah bukan tu dah. Kalau mau jawab bawa jalan ni, tak kena gila sesak. Tapi kena apa? Tu jatuh hukum ada tak? Sesak ni. Jatuh hukum. Jatuh hukum. Dia benar itu sama dengan dia pergi tu. Tak lama hati nak tak dengar. Tu dia ada sesak. Apa nama orang tu? Padahal dia puak dia pergi tu salah. Dia masih syirik lagi. Jadi dua Allah lain, Muhammad lain. Kita nak tak sure tu nak panggil
Nak capai tu saya rasa capai kita nak sasar sirik ni lah. Dia kena ambil apa hak ulama sutaki aja. Barang siapa yang mengatakan Allah Muhammad itu sama, maka dia kafir. Dan barang siapa yang mengatakan Allah Muhammad itu tak sama, maka dia dua kali kafir. Kafir wa iyazubillah. Kafir lagi dinduk. Kalau palu kena, tarik palu pun kena. Macam kura, kalau palu pun kena. Kena masa dalam pun kena. Huraya dia ni, dari segi syariat tak recak, memanglah Allah itu Tuhan. Muhammad itu hamba. Bila Melaka tak tahu, duduk di awal kekak, Muhammad tak boleh nafi. Sebab nafi ni ada di syariat atau rekak. Di akhirat maripak, kita ada nafi. Sebab je. Nanti kata je dia. Lepas tu ada syarikat lagi. Muhammad tu dia ada. Nanti tu cari orang dulu. Nanti dia duduk situ. Dia banyak tahap tu. Banyak tahap. Waktu tak mahu hezak ada terang tu. Haram ni. Kalau orang tak boleh orang tak boleh. Memang tak apa tahap. Kita mengucap kapi, tak mengucap lagi kapi. Tak mengucap sirik, tak mengucap kapi. Gitu. Dah tak kena. Tak mengucap ke, apa nama Islam tak mengucap. Tapi mengucap pun tak kena. Bohong. Tak menyaksi. Atau orang kata nak duduk sedap, dia nak duduk sedap saja lah. Kita lah, maksudnya duduk di tempat dia. Maknanya kita ni ibarat naik perahu, naik heli, itulah platform ataupun tempat landing. Usul takik tu tadi. Nak kena test tu kena banyak lah guru. Kita panggil guru lah ya. Lebih tahu. Kita test ilmu kita, kita lebih faham. Jangan bila kata kita tidak betul lah. Kita pula ni lah emas kata ni. Kita pula kita ada tak betul. Hak ni emas. Padahal yang kita ni salut emas je. Ada dah emas tu salut je. Ataupun belum bercuci lagi. Ada ni yang tak kena ni. Kalau mu ada pegah dia. Cuba kita betul ke apa tu salah. Ada yang main tak buah-buah dia tu. Kita kadang nama alik duduk supaya banyak pokok duduk pocong. Dia main angin gitu. Tak ada. Angin kata apa tu. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Duduk pocong. Payuh nak terima Allah maksud tu. Payah. Nak saya pun nak ambil satu lah. Payah nak minum sebab sakut di sakut. Sifat basariah dia, sifat kemanusiaan dia. Ada lagi dia. Dan boleh lepas dia tu mentaha. Masih tu saja dengan dia. Jibril tu makhluknya dia bukan makhluk sebab dia dah tukar dah di rebani dah atas. Itu biasa di nurani tu ada apa? Di Reban itu orang melekat, melekat pula. Sahabat 10 tengok tu. Di Raya Sugar dah. Tak Sugar mana, dia tengok bagi Raya Sugar dah. Orang suap buat petunjuk ke dalam rumah. Orang tak tahu pasal apa Rasulullah Jamin 10 hari sahabat tu. Ada, mesti ada cerita dia. Kita kan tiba-tiba Jamin. Dia sebalik cerita tu dia. Dia nak tahu waktu kalau orang. Buat ni kita jadi. Dalam rumah Arkom, biar Arkom. Rasulullah buat petunjuk ke. Dia tu siapa? Dia tu ambil diri Rabbani tu. Diri Ahmad tu. Ahmad tu dia bukan Nabi. Orang Nabi Muhammad. Dia uluhiyah tu, Ahmad. Dia kaya nurin ala nurun. Diri yang berlapis-lapis. Orang kata cahaya atas cahaya. Bukan cahaya diri. Cahaya yang keluar pada nur. Nur tu diri. Sebenarnya. Sebab cahaya tu pun tak faham. Jadi banyak dia, orang tak faham. Tahan, sebab orang translate cara babi buta gitu. Tapi kalau kita laki, barulah tu guru cerita. Nur tu sebenarnya bukan cahaya. Cahaya keluar pada nur. Nak cahaya, orang tengok cahaya dengan mata ni. Jadi, cantum. Yang mata lendir. Sebab Rasulullah ni jalan-jalan gelap pun. Lebih pada tu gelap dia. Tiga. Tak payah pakai lampu. Tak payah pakai spotlight. Dan dia duduk depan pintu. Saratina Syah duduk jatuh jarum tu lah. Kelik nampak jarum. Ni guanya kalau orang muda sekarang tu. Ya dah. Kena pergi jauh lagi hak ilmu-ilmu pelik ni.
kena duduk sini dulu. Sini ni asah ni sini nak. Ha, asah. Asah. Kalau lebat Allah mamak tu asah. Kalau tak ada kat lain mujur dah. Kalau tak ada asah ni berat lagi dah ni. Lepas tu kalau nak pergi yang lain tu mudah lah ni. Tak. Ya. Mudah lain. Mudah dia pergi Rasulullah dah. Rasulullah tu semua ada pada dia. Budak ilmu. Ya, mana tahu botak tu yang pergi tanya pun saya pula. Botak ada khabar saya nak pergi ke apa? Ya, dia saya kata marilah sini. Mari ke Danua ni. Oh, dia kata cikgu. Ada tu dia miskor kebetulan set saya tu habis bateri. Lepas tu saya cah tengok, eh. Kata habis keting ada telefon. Oh, cikgu kenal dia? Saya ada saya bagi salam. Cikgu kenal dia? Bapa tak kenal, ya. Dia biasa dengan botak tu. Okey, ada cikgu-cikgu lain ada ayat saya. Ustaz-ustaz Azah. Dia ada layar saya. Ya. Siapa ada apa pekerja dia ayat? Lagu Ustaz-ustaz okey. Yang weekend ni. Budak ketendua ni. Sama gitu. Tak ada seorang saya terbalik ni. Zabit itu nak Zabit. Zabit. Zabit mana? Zabit. Yang saya kata, budak ketendua tu. Yang bukan askar. Anak Hashim Bilal. Tak ingat tadi. Budak persiapkan kat tu lah. Apa-apa? Askar tu? Saya kenal. Zabit tu? Haa. Berbeda lah. Tadi kalau kenal dia. Macam mana dia? Cucu kenal dia ya? Ah, kenal putih-putih? Haa, putih-putih. Haa. Isteri dia yang ngajar kalau saya. Ah, betul lagi tu. Ah. Pernah berbuang dia? Tak pernah buat apa ni. Bapa dia ada jalan ni kot? Ah, dia jalan ni lah. Dia dengan saya boleh belaga molek lah. Ah. Dia ambil ke mana? Saya tak tahu dia. Oh, dia ambil dengan siapa nama tu yang... Yang dia ada sangkut kerja lah. Yang ustaz yang apa ni? Yang jual kitab 5 jilid tu. Haji Sari? Haji Sari. Dia ambil Haji Sari? Haa, dia pun ada beli kitab Haji Sari tu. Haji Sari tu pening baca kitab dia. Haa. Jadi ada mula berangkut tadi. Lepas pada tu saya cerita. Dia lebih kurang sikit. Senang cerita walaupun tak tepat dia cerita. Orang yang dia boleh faham. Oh, jadi dia agaknya dia lah. Dengan botak ni. Dia cerita ke botak dia cerita. Pasal geng-geng dia 7 orang tu. Yang saya tahu dekat kedai tu kan. Saya dengar dia cerita. Lepas tu dia orang jumpa saya. Oh, Abang. Saya datang lah cerita. Dah cerita apa? Dia agak ni Zabit lah cerita ni. Saya dapatkan cikgu. Agaknya. Pak No belakang sana belah atas. Tak lepas. Jauh. Dia lama dengan Pusat Pekah tu. Oh, macam dia. Dia sama dengan Alaran lah. Sama dengan Pusat Pekah. Tetapi saya boleh berkata, Zabit kerja dengan dia kan? Tapi Zabit ya berkata. Tapi yang dia ni tadi, Dia main ni dia terkita dah bulu semua habis hacu apa semua dia ni. Tu ke mana dia macam tu. Dia cari suruh kita cari. Sebab saya kata dia mengiyakan, saya dah dengar macam bagus je, saya sesatkan cerita ni. Amat, lah betul lah kata. Nampak. Dia tak betul kata saya. Takkan macam mana betul lah. Ya lah. Di situ lah kata dia. Tak betul. Padahal saya dah konar ke dah. Berarti kalau dia betul, saya dah konar kata dia. Tak kena teman. Nampak tak? Bila kita konar kata dia, letak kata-kata betul. Mana dia tadi mengiya ke saja. Supaya yang kata dia tak tahu. Dia sungguh dia terminat ke bagian cerita ini? Minat. Tapi Pono tak perlu sambal dia. Masih dia dengan Zabit. Zabit askar. Zabit askar. Dia askar laut ke askar? Laut. Dia lah yang misikkan borang saya, apa semua gambar saya di kamar saya HSC sekolah. Sehingga saya dapat jadi kutu kampung tu. Kutu kan berkuh. Dia PH ke dia? Tak tahu. Saya bukan orang politik. Saya orang yang 5 tahun sekali memangsa. Tanpa poster pun tak pernah mengusarap betul lagi. Saya bukan orang politik. Orang PAS lagi? PAS tu saya pun memangka PAS. Tiba-tiba, dia masuk ke saya isikkan borang. Dia melantik sokongan dia, saya menjadi ketua kampung. Sampai siapa tak faham apa itu pengerusi. Kita tak campur hari. Dia kata apa.